Tips hari ini adalah cara untuk mencerahkan kulit, memudarkan flek-flek hitam, dan juga untuk menghilangkan jerawat dengan menggunakan bahan alami. Cara dan bahan untuk membuatnya. Bahan yang saya gunakan adalah aloe vera atau lidah buaya. Lidah buaya ini saya beli di supermarket, harganya cuma Rp9.000. Ini super besar. Bisa digunakan untuk berkali-kali. Oke, kita gunakan seperlunya aja. Kemudian kita akan keluarkan gelnya. Kita belah aja seperti ini, jadi dua. Ini sudah cukup. Oke, sebagai takaran. Oke, saya akan gunakan 2 sendok teh aloe vera atau lidah buaya gel. Sini. Jadi ini 2 sendok teh gel lidah buaya. Untuk bahan kedua, saya akan tambahkan dengan baking soda. Di sini saya akan tambahkan dengan 1 sendok teh baking soda. Kemudian 2 bahan ini kita aduk. Dan 2 bahan ini teraduk rata. Nanti akan terlihat seperti ini. Setelah ini kita bisa menggunakannya. Oke, untuk cara pakai bahan ini gini aja. Oke. Oleskan merata sambil sedikit digosok-gosokkan pada seluruh kulit wajah. Kemudian diamkan selama 5-10 menit. Setelah itu baru dibersihkan dengan air. Oke, seperti ini Bunda Sister semua. Gunakan tangan aja biar gampang. Kemudian kita oleskan aja seperti ini. Oke. Oke. Gunakan merata aja seluruh wajah. Oke, jadi digosokkan aja seperti ini agar flek hitamnya dan jerawatnya hilang. Setelah digosokkan merata seperti ini, diamkan aja selama 5-10 menit. Oke, kemudian baru dibersihkan dengan air. Oke, jadi kita diamkan dulu. Ini adalah kulit yang sudah dibersihkan.
Oke, yang rutin maka kulit akan menjadi cerah, putih bersih, bebas flek hitam, dan bebas jerawat. Itu saja untuk tips hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di lain video. Bye-bye.